Doa malam, mensyukuri hikmah setiap persoalan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kudus, aku bersyukur atas berkat dan rahmat yang Engkau limpahkan kepadaku sepanjang hari ini. Ya Bapa, ku tetap kelegaan di penghujung hari ini. Pertama-tama, karena aku telah berupaya mengatasi kesulitan yang kualami pada hari ini. Ya Bapa yang Maha Baik, aku juga bersyukur karena telah memungkasi porsi tugasku. Kesulitan sehari, cukuplah sehari. Ya Bapa, ku sadari bahwa apa yang kulakukan pada hari ini tidaklah luput dari kesalahan. Ya Allah yang Maha Rahim, aku memohon ampun-Mu atas semua kekeliruan dan kekilafan yang telah kulakukan di sepanjang hari ini. Ya Bapa Surgawi, sebagaimana lazimnya kehidupan, aku pun tak luput dari kesulitan saat ini. Tak jarang aku merasa persoalan datang dan pergi silih berganti. Namun aku bersyukur karena selama ini selalu Kau bentangkan jalan untuk setiap persoalan yang kuhadapi. Ya Bapa, aku pun tak luput dari persoalan keluarga. Selalu ada kerikil-kerikil konflik dalam relasiku dengan sanak saudara. Ku yakin Kau biarkan itu terjadi karena selalu ada hikmah yang bisa kupetik dari setiap konflik. Lapangkanlah hatiku untuk mau mengalah dalam setiap persoalan yang kuhadapi dengan keluargaku. Ya Bapa, mengalah bukanlah kalah. Biarlah semua itu kulakukan demi kebaikan bersama. Ya Bapa yang Maha Kasih, kumohon kasih dan campur tangan-Mu atas persoalan-persoalan lain yang kualami, terlebih dalam hal keuangan. Tolonglah aku agar dapat menggunakan uang dengan bijak. Semoga aku bisa mengutamakan kebutuhan primer keluargaku dan tidak membiarkan diriku terseret oleh arus konsumerisme. Iya Bapa, sebelum tidur, aku ingin mendoakan orang-orang lain yang saat ini sedang dibelit berbagai persoalan sehingga membuat mereka sulit memejamkan mata. Benak mereka tengah keruh oleh persoalan. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka pribadi demi pribadi agar bisa berlapang hati menghadapi realitas yang sedang tidak ramah terhadap mereka. Kiranya Tuhan berkenan menenangkan batin mereka sehingga bisa cukup beristirahat pada malam ini dan esok bangun dengan tetap berpengharapan. Ya Bapa, bantulah aku agar dapat mensyukuri dan memetik hikmah dalam setiap persoalan dalam hidup ini. Semoga aku senantiasa mengandalkan-Mu dalam setiap persoalan, karena Engkau tak pernah meninggalkanku seorang diri. Engkau senantiasa menyertai dan membimbing setiap langkah hidupku. Iya Bapa, sebentar lagi aku hendak tidur,
Semoga aku bisa terlelap dengan perasaan aman dan tenang. Jauhkanlah istirahatku nanti dari mimpi buruk yang menakutkan. Biarlah tidurku hanya disinggahi oleh harapan dan mimpi indah. Semoga esok aku bangun dengan tubuh yang sehat dan bugar, siap menyambut hari yang baru. Yesus pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasamu. Lindungilah, jagalah, dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaanmu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Duadi, FIC.